kita siang gitu, ini sangat parah. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Dolan bareng Aji balik lagi. Sekarang ini Mas Dolan mau perjalanan ke sebuah pemandian air panas di kawasan Ungaran, guys, atau di kawasan namanya adalah pemandian air panas Derekan, atau masyarakat Semarang itu menyebutnya pemandian ngempon, pemandian air panas ngempon. Pemandian ngempon ini kalau dari kota Semarang itu sekitar 22 km guys, kurang lebih 40 sampai 50 menitan kalau naik motor. Nah, kali ini Mas Dolan tuh mau ngasih info rutenya jika naik motor ya guys. Soalnya banyak banget nih follower Mas Dolan itu di TikTok dan Instagram itu yang nanyain buat ini dong Mas, rutenya menuju ke pemandian ngempon soalnya sering kesasar. Nah, di video ini Mas Dolan mau ngasih info rute menuju ke pemandian ngempon ini via ini ya, kalau pakai motor ya guys, sebenarnya kan ada dua jalan ya guys, yang satu bisa pakai motor tuh lebih deket, dan satunya lagi bisa pakai roda 4. Ini Mas Dolan perjalanan itu malam hari jam 7 malam dari kota Semarang. Pokok men, kalau perjalanan dimulai dari kota Semarang, kalian itu harus menuju ke arah Ungaran guys, dan ini Mas Dolan sudah berada di ini apa, jembatan tol Jatingaleh guys. Ini adalah jembatan tol Jatingaleh, masih kota Semarang ya guys, belum kabupaten Semarang. Pokoknya terus naik sampai melewati ini tanjakan Gombel. Nah, sekarang ini kita sudah berada di tanjakan Gombel. Ini tanjakan yang cukup panjang ya guys, biarpun tanjakannya landai tapi harus hati-hati di sini. Di sini juga terkenal ini ya, sungup alias rodo angker gitu loh kata orang sih. Cuman selama ini aku belum ngerasain hal-hal aneh di sini, tapi menurut cerita-cerita di tanjakan Gombel ini cukup angker guys. Di sini juga ada sebuah hotel, hotel lawas yang terbengkalai dan terkenal angker banget, namanya adalah Sky Garden. Terkenal banget loh hotel ini, hotel angker. Ini di sebelah kiri Mas Dolan ada bangunan banyak lampunya, ini adalah Resto Alam Indah. Ini restonya keren banget sih, asli megah, kemudian cakep banget view pemandangannya kalau dilihat dari atas, itu ala-ala Eropa gitu loh. Kemudian di sampingnya itu ada sebuah hotel, hotelnya namanya adalah Hotel 3 Surya. Wah, itu hotel banyak di ini ya, banyak peminatnya, apalagi peminat ini wisata-wisata birahi katanya sih lo. Aku juga ya gak paham lah, aku cuman krungu kabar-kabarnya aja dari desas-desus berita di masyarakat dan sosial media. Ini aku sudah sampai lampu merah ini ya, perempatan Sukun ya guys. Di sebelah kanan aku ini adalah supermarket, ada Swalayan Sukun. Ini adalah terminal Bayangan Sukun. Kalau kalian mau ke Solo, ke Jogja, ke Purwokerto, naik bis dari sini guys, banyak pilihannya, mau yang murah ataupun yang eksekutif alias mahal. Komen terus saja ya, terus ke arah Ungaran. Di sebelah kanan Mas Dolan ini ada Transmart Setiabudi. Ini adalah Transmart yang paling ramai di kota Semarang ya guys. Ini masih kota Semarang, masuknya di Banyumanik.
Ini salah satu Transmart yang masih cukup ramai dibandingkan Transmart yang ada di kota Semarang, guys. Nah, ini adalah sebelah kiri Mas Dolan adalah pedagang Ubi Cilembu. Ini di daerah Watugong, guys. Di sini kalau lewat sini, kalian tuh pasti hidungnya akan tertusuk aroma-aroma Ubi Cilembu yang enak dan manis banget. Kemudian di sebelah kiri Mas Dolan ini adalah ada sebuah wihara Watugong. Ini tempat ibadah, tapi kalian juga bisa datang ke sini buat jalan-jalan wisata, ya guys. Masuk ke sini itu gratis, cuman bayar seikhlasnya kepada ini penjaga security-nya. Di sini kalian bisa melihat pemandangan bangunan wihara yang sangat cantik seperti di mana, di negeri Cina gitu loh. Nah, ini di sebelah kita Mas Dolan adalah situ baru Sego Lawuhan yang pernah Mas Dolan review ya. Masjidnya juga sangat indah, Masya Allah cantik banget. Tonton ya video Mas Dolan review Sego Lawuhan dan masjidnya di postingan Mas Dolan sebelum video ini ya. Sekarang ini Mas Dolan sudah di Gapuro Kabupaten Semarang, guys. Ini kita sudah masuk di Kabupaten Semarang dan ini adalah Kota Ungaran, guys. Ini di sebelah kiri Mas Dolan ada supermarket Swalayan, apa sih, Luwes ya, Luwes atau apa gitu loh. Cukup ramai, guys. Ini masih terus ya ke arah Ungaran. Ini masih daerah Ungaran Kota. Perjalanannya masih separuh lagi lah kalau dari sini, guys. Separuh lagi masih ramai. Kalau di sini malam itu ramai, guys, karena memang ini jalur padat ya, jalur keluar kota, guys, ke arah Solo, ke arah Jogja, ke arah Purwokerto juga. Pokoknya terus saja ya, guys. Ini kita sudah sampai di Gapuro Selamat Jalan Kota Ungaran. Jadi kita sudah melewati Kota Ungaran, masih di Kabupaten Semarang ya, guys. Ini sudah sampai mana ya? Oh, ini di pertigaan yang tanjakan mau ke Bandungan, guys. Ini adalah tanjakan yang sedikit panjang dan cukup tidak begitu tinggi, tapi landai ya, guys. Kemudian di sebelah kanan Mas Dolan ini ada jalan menuju Bandungan, tapi kalian harus muter dulu ya. Di depan Mas Dolan itu nanti agak jauh ke sana dikit, mungkin 200 meter ada putar balik, guys, karena kalau dari sini nggak bisa langsung belok ke kanan. Nah, ini dia belokannya, itu arah ke Bandungan ya, guys, ke kanan. Tapi kalau kalian mau ke Bandungan ini harus maju dikit lagi, nanti ada jalan yang putar balik. Nah, di depan ini ada pertigaan lampu merah. Kalau ke kiri ini lampu merah bergas ya, guys. Ke kiri sebenarnya bisa ya, ke ini pemandian Ngempon, cuma nanti parkirnya jauh dan jalan kakinya cukup jauh, guys. Tidak disarankan ya, guys, walaupun sebenarnya bisa. Setelah lampu merah ini sekitar 300 meter di kanan jalan itu ada perusahaan Sosro. Nah, di depannya sebelum jembatan kali itu ada jalan ke kiri, jalan kecil, jalan kampung, kita belok ke situ, guys. Kalau jalur motor lewatnya sini lebih deket ke pemandian Ngempon. Nah, kita belok, kita terus saja ya, guys. Tapi kalau kalian menggunakan roda 4, ikuti jalan besar tadi, guys. Jalan raya itu terus sampai melewati ini restoran Cimori, kemudian naik sedikit sekitar 500 meter atau 400 meter ada belokan ke kiri menuju jalan Merak Mati. Itu kalau pakai roda 4, tapi kalau pakai roda 2 motor saya sarankan lewat jalur ini ya, lebih deket. Tapi sayangnya ini kan malam hari. Gak apa-apa ya, mungkin kalian ada yang belum tahu jalur ini. Ini jalurnya lebih deket sih, guys, tapi yaitu jalannya cukup untuk motor 2 lah. Kalau mobil bisa sih, cuman agak mepet.
ini lebih deket, melewati kampung dan sawah-sawah gitu loh. Kalau malam hari naik motor sendirian memang agak horor. Saya sarankan lewatnya jalan Merak Mati. Dari belokan pertama tadi sekitar 500 meter lurus aja ya guys. Kemudian nanti ada pertigaan. Pertigaan kalian belok ke kanan guys. Nah, setelah masjid di depan Mas Dulan ini nanti ada pertigaan. Pertigaan pas jembatan ini ya guys. Belok ke kanan, jangan yang ke kiri. Kita melewati sungai ini guys. Kita terus saja lurus. Nanti bakalan melewati sedikit persawahan atau sedikit kebun. Kalau malam memang agak sedikit gelap, tapi ada sih lampunya guys. Walaupun tidak di sepanjang jalan ada lampunya. Kemudian di depan ini ada pertigaan lagi. Kita ambil yang lurus ya guys, yang sedikit kecil jalannya. Di sini kita sudah mulai masuk ke suasana persawahan. Memang agak sepi ya, sedikit horor kalau sendirian. Hehe, tapi nggak apa-apa lah, dijamin aman kok di sini. Tapi kalau siang hari jalanan ini sangat ramai ya guys, dijamin aman lah pokoknya men. Ini kita sudah mulai menurun, nanti kita melewati jembatan guys. Santai aja, jangan takut, ada lampunya kok, dijamin aman pokoknya men. Yang penting kita nggak berpikiran yang aneh-aneh lah. Nah, di jembatan kecil ini mobil itu agak sempit banget ya guys, jadi tidak disarankan lewat sini. Setelah melewati jembatan kita bakalan naik sedikit dan ketemu perkampungan. Setelah ketemu perkampungan habis tanjakan ini, kita bakalan kurang lebih 200 atau 300 meter itu ketemu dengan perempatan guys. Perempatan yang ada patungnya. Perempatan ini namanya adalah Taman Kota Jati Jajar. Kalau yang lurus itu nanti jebulnya Jalan Merak Mati. Jalan Merak Mati adalah rute yang disarankan jika kalian naik roda 4. Nah, kita bukan lurus ya, tapi kita belok ke kiri. Kita melewati jalanan ini, masih jalanan kampung, sedikit naik dan sedikit berkelok-kelok, tapi tidak ekstrim banget ya. Pokoknya lewati jalan ini terus aja sekitar 500 meter, nanti kita belok ke kiri. Nanti kita belok ke kirinya itu ancer-ancernya adalah di sebelah kiri itu nanti ada rumah cat biru. Nanti kita belok masuk ke kiri melewati jalan yang sedikit jelek tapi masih aman dilalui. Nah, rumah dengan cat warna biru muda ini loh guys, nanti kita belok kiri. Ini belok kiri ya guys, melewati jalanan ini sedikit jelek sih, tidak halus jalannya, kecil juga, tapi masih aman lah dilalui untuk kendaraan roda 2. Pokoknya ikutin terus jalan ini, jika ada gang-gang jalan kecil jangan belok ya, sebelum nanti ketemu pertigaan jeronjongan yang ke kiri guys. Komen kalau ini ada jalanan yang belok ke kanan atau ke kiri, tapi jalanannya kecil dari jalan ini, jangan belok. Setelah ini kita bakalan belok ke kiri, yaitu turunan tajam, sedikit tajam. Di pertigaan turunan ini adalah pertemuan jika kalian menggunakan roda 4. Nah ini, kalau yang lurus itu adalah jalur yang menggunakan roda 4. Kita turun belok ke kiri, ini sedikit jeronjong atau sedikit menurun ya guys, tapi masih aman. Kalau dari sini sudah deket ya lokasinya, ini sedikit menurun, mungkin kurang lebih sekitar 500 atau 700 meter kita sudah sampai. Terus saja ya guys. So
Sebelum sampai ke lokasinya, di sini ada pungutan masuk area, guys. Per orangnya cuma Rp2.000. Karena aku ini dua orang, jadi bayarnya Rp4.000. Ini sedikit jeronjong lagi atau sedikit menurun, guys, dan di depan situ, di depan sana sudah sampai lokasinya. Akhirnya sampai juga, guys. Ini adalah area parkir motor dan mobil. Untuk area parkir motor itu di dalam abrak-abrak gitu loh, jadi nggak bakalan kena hujan ya kalau misalkan pas hujan atau kena panas. Di sini untuk tarif parkirnya Rp3.000 untuk motor. 2.000 deng, lupa saya. Pemandian air panas ngempon atau derekan ini sangat familiar banget ya, guys. Di sini ada dua lokasi pemandian, guys. Yang pertama lokasinya di sebelah kiri rumah warna biru muda ini, guys. Tapi di sini kalau malam itu sedikit gelap karena lampunya itu sedikit alias remang-remang dan tidak saya sarankan ya, guys. Ini, guys, ini yang pemandian yang pertama. Di sini sedikit gelap, jadi agak nggak nyaman sih kalau malam hari, kecuali kalau siang hari ya, di sini cukup terang. Kemudian yang kedua adalah dari parkiran itu lurus saja, guys. Di sana lebih nyaman, lebih terang, dan lebih banyak ini kolam rendamnya. Nah, untuk kolam rendam air panas yang banyak lampunya di sini ya, guys. Di sini ada juga live musiknya. Kalian bisa menyumbangkan lagu, ada karaoke-karaoke juga. Di sini terdapat juga banyak penjual makanan, guys. Ada cilok, ada bakso, ada pedagang kopi, Indomie. Pokoknya komplit banget lah. Dijamin kalian itu nggak bakalan kelaparan jika berendam di kolam rendam air panas yang di sini ya, guys. Untuk biaya berendam di kolam renang yang di sini per orangnya Rp5.000, tapi kalau berendam di air panas yang kolam khusus itu cuma Rp3.000 aja, guys. Bayarnya di sini ya, ada ini bapak-bapak penjaganya. Dan ini adalah suasananya, guys, seperti ini ya. Dan jika kalian mau bilas setelah berendam di sini, tarif bilasnya itu Rp3.000 per orang. Yus, ya segini aja videoku kali ini, rute menuju pemandian air panas derekan atau pemandian air panas ngempon. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata, Mas Donan ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian mau jalan-jalan, jangan lupa tonton Mas Donan. Ditunggu video-video terbaru dari Donan bareng Aji. Bye-bye.